Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Sungguh sukacita jikalau pagi ini kami boleh menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Bersyukur kita sampai hari ini, Tuhan anugerahi kita kesehatan dan kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Bapa. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini ialah keraguan Ayub, terambil dari Ayub 42 ayatnya yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ayub adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang dikenal tetap setia kepada Allah meski mengalami penderitaan yang dahsyat dalam hidupnya secara bersamaan. Ia kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Sheba. Ia kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Ia kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Ia kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena rumah tempat putranya mengadakan pesta roboh menimpa mereka. Ia ditimpa bara busuk di sekujur tubuhnya. Istrinya mengejek dia dan menyuruhnya mengutuki Allah dan mati. Dan teman-temannya secara tidak langsung menuduhkan apa yang dialami Ayub sebagai akibat dari dosa yang diperbuatnya. Padahal Ayub itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di atas semua penderitaan itu, Ayub dikisahkan tetap menjaga kesetiaannya kepada Allah. Hal pertama yang ia lakukan di dalam penderitaannya yang dahsyat itu adalah merendahkan dirinya di hadapan Allah dan memuji-muji Allah sebagai sumber atas segala sesuatu. Ayub mengakui kedaulatan tangan Tuhan bahkan dalam kemalangan sekalipun. Tentu saja kita mengagumi iman Ayub yang kuat ini. Namun terlepas dari itu, Ayub hanyalah manusia biasa yang juga merasakan lelah dan goyah. Ia pun bergumul dengan perasaan takut, putus asa, bahkan keraguan akan Tuhan. Ia mengutuki hari kelahirannya. Ia pun sempat mempertanyakan keadilan Allah atas dirinya. Allah memang tak pernah berlaku curang dan tidak pernah membengkokkan keadilan. Tetapi ketika Ayub mengalami penderitaan itu, Ayub mempertanyakan keadilan Allah. Pada akhirnya, Ayub mengakhiri pergumulan hidupnya dalam terang jawaban Allah. Titik balik kehidupannya dimulai dari pengakuannya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Ia mencabut semua gugatannya terhadap Allah dengan kesadaran dan penyesalan. Saat menderita, kita juga dapat terombang-ambing dalam keraguan-raguan kepada Tuhan, seperti yang dialami Ayub. Akan tetapi, Allah mengundang kita datang kepada-Nya dengan membawa segala pertanyaan tersebut ke hadapan-Nya. Walaupun terkadang iman kita dapat menjadi lemah, kita tetap dapat mempercayai bahwa Allah akan selalu setia ketika kita datang kepada-Nya.
di dalam segala kesulitan hidup, datanglah kepada Allah, karena Allah akan memampukan kita untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam menjalani kehidupan ini, terkadang kami menjumpai akan berbagai kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan hidup. Dan ketika kami menghadapi itu, maka iman kami pun terkadang juga menjadi goyah. Kami menjadi ragu akan kasih Tuhan. Kami menjadi ragu akan keadilan Tuhan dan mempertanyakan kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami ya Bapa, ajarlah kami mulai hari ini ketika kami menghadapi pergumulan yang sulit, ketika kami menghadapi penderitaan. Ajar kami seperti Ayub untuk boleh tetap datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kami ke hadapan-Mu, dan kami akan beroleh kekuatan untuk boleh terus setia kepada Tuhan, seperti yang Ayub alami. Terima kasih Bapa, mampukan kami tetap setia mengikut Engkau, di dalam suka, di dalam duka. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat menjadi berkat bagi orang lain, selamat menunjukkan kesetiaan kepada Allah dalam suka maupun dalam duka. Tuhan memberkati.